Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Setelah rangkaian acara demi acara yang digelar sejak malam tadi dan pagi hari tadi, maka pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, kembali saya memberikan informasi bahwa setelah diisi dengan tausiah dan pengajian oleh Kiai Haji Haris pada ulang tahun desa yang ke-44 tahun 2023 ini, maka untuk acara HUT Desa Tegal Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, diakhiri dengan pembacaan doa secara bersama yang dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Haris. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa bersamaan dengan hari ulang tahun desa yang ke-44 tahun 2023 ini, ternyata untuk kepanitiaan sendiri dan desa itu menggelar acara halal bihalal bersama dengan masyarakat setempat. Maka setelah acara ini nanti tentunya akan dilakukan salam-salaman dan halal bihalal, karena pada bulan ini kita sama-sama tahu masih ada di dalam bulan Syawal. Informasi juga yang bisa kami sampaikan bahwa setelah salam-salaman tanda halal bihalal, maka kemudian untuk Bapak asisten 3 Bapak Dr. Andes MISA sendiri akan melihat produk UMKM yang merupakan produk daripada masyarakat dan kegiatan daripada wanita setempat. Maka setelah itu akan dilakukan makan siang bersama, dan tentunya setelah itu kita akan istirahat. Kemudian untuk sore hari nanti akan ada kegiatan, yaitu hiburan dari masyarakat setempat, kemudian malam dilanjutkan. Lalu besok habis sholat Jumat juga akan dilakukan dengan kesenian dari masyarakat setempat lagi, dan setelah itu acara akan purna pada Jumat malam atau malam Sabtu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Admin tentu pada siang hari ini mengucapkan selamat untuk Desa Sapta Mulia, juga kepada seluruh masyarakat Desa Sapta Mulia yang hari ini menggelar ulang tahun desanya yang ke-44. Semoga Desa Sapta Mulia tambah makmur, tambah jaya, aman, tentram tentunya. Itu saja, selamat siang, sukses selalu untuk negeri, salam. Oh, siapa? Yeah. Siap. Gayanya bagaimana, Bu? Izin Pak Kades, selamat ulang tahun Pak ya. Admin mengucapkan untuk Desa Sapta Mulia terkait HUT Desa Sapta Mulia yang ke-44 tahun 2023. Pak Kades, apa yang disampaikan Pak? Silakan Pak. Ya, pertama kami mengucapkan selamat hari ulang tahun atau hari peringati hari jadi Sapta Mulia yang ke-44 kepada masyarakat. Dan tentunya kita syukuri, karena kita sebagai generasi terus, kita harus bersyukur pertama kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada para orang tua kita yang telah merintis desa kita. Satu kami sampaikan pada warga bahwa kegiatan ulang tahun ini
diawali tadi malam yaitu istighosah. Yeah. Kemudian pagi ini dan siang ini tidak ada halal bihalal, dan nanti sore ini akan ada kesenian dari desa kita sendiri. Yeah. Yaitu Eblek dan malamnya Duralah. Dan besok sehabis sholat Jumat kita akan juga dihibur oleh kesenian Eblek dari RT 7, dan malamnya akan ditutup dengan kesenian Jalinan. Marilah pada warga semua untuk menggunakan dan berbondong-bondong ke desa dalam rangka menghadiri di desa Kaptamla yang ke-44. Siap Pak, terima kasih Pak. Izin Pak Asisten, selamat siang. Ini sepertinya sahabat menghadiri acara HUT di Sabta Mulia. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan Pak terkait hari ulang tahun ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, saya alhamdulillah Bapak Wakil Pak Bupati menghadiri hari ulang tahun Desa Sabta Mulia ini. Nah, dengan usia yang paling empat ini, kita melihat dari tahun ke tahun, dan kita harapkan ke depan ini lebih meningkat lagi. Usia yang keempat ini tidak meninggalkan. Kita bandingkan dengan usia manusia. Kalau usia manusia itu kalau makin tua makin tak. Tapi kalau desa ini semakin tua semakin meningkat. Kenapa? Karena SDM di desa ini akan selalu bertambah. Jadi SDM inilah masyarakat ini lah yang akan menjadikan desa ini lebih baik. Terima kasih Pak, sukses. Kepada Pak Kades dan masyarakat Desa Sabta Mulia yang melaksanakan hari ulang tahunnya. Semoga tahun kali ini lebih baik daripada biasanya.